Ikatan Bidan Indonesia adalah sebuah organisasi profesi yang telah membuktikan eksistensinya dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, terutama pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Oku Selatan. Meskipun menghadapi kondisi geografis yang terkadang sulit untuk dijangkau, namun terus tetap berjuang bersama masyarakat menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Pemerintah Kabupaten Oku Selatan mendukung para bidan yang ada di Oku Selatan untuk melanjutkan pendidikan karena Kabupaten Oku Selatan sangat membutuhkan tenaga profesional yang memiliki kualitas dan kompeten di bidangnya. Hal ini disampaikan Bupati Oku Selatan yang diwakili Asisten 2 Bidang Perekonomian, Herman Sah Said, pada seminar sehari dalam rangka ulang tahun IBI ke-67. Bupati Oku Selatan mengharapkan para tenaga medis, khususnya bidan, untuk dapat melaksanakan tugas kebidanan dengan penuh pengabdian, menyadari bahwa tugas bidan cukup berat namun sungguh mulia, sehingga banyak harapan yang digantungkan di pundak bidan. Seminar ini mengambil tema Bidan Garda Terdepan Mengawal Kesehatan Maternal Neonatal Melalui Germas dan Pelayanan Berkualitas. Pembicara pada seminar ini salah satu dokter kenamaan yang populer, Dr. Boyke Dian Nugraha, dan dihadiri oleh Dandim 0403 Oku, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Perwakilan Anggota DPRD Kadin Dinkes, Ketua Persib, Ketua IBI Cabang Kabupaten Oku Selatan, Perwakilan Dharma Wanita Persatuan, serta Bayangkari. Usai acara seminar, Dr. Boyke menyempatkan diri menikmati keindahan Danau Ranau bersama Bupati Oku Selatan, Popo Ali Martopo. Kameramen Vipi Herlina, reporter Liza Oktaviana, Infocus TV, melaporkan. Kalau pasien saja, dia tidak sehat. Kesehatan yang paripurna.